Pemirsa, Anda kerap pusing hingga rasanya ruangan di sekitar pun terasa berputar dan memudar, kadang diikuti sensasi mual dan ingin muntah, serta diiringi lengkingan suara di telinga. Hati-hati, bisa saja ini adalah gejala vertigo. Gejala ini bisa sangat mengganggu karena seringnya muncul secara tiba-tiba dan dirasakan dalam waktu tertentu. Kadang sesaat atau bisa dalam waktu lama hingga membuat kita sukar untuk bisa bangun dan berdiri dengan stabil akibat terganggunya penglihatan dan keseimbangan tubuh. Pada tahun 2018, jumlah penderita vertigo di beberapa negara cukup beragam. Di tanah air misalnya, 50% yang mengalami vertigo didominasi usia 40 hingga 75 tahun. Di Amerika, wanita adalah mayoritas yang kerap mengalami vertigo, yaitu sekitar 64% pada usia 51 hingga 57 tahun. Sedangkan Jerman hanya 1,1% saja, namun dialami sejak usia 18 hingga 79 tahun. Meski vertigo tak dikategorikan sebagai sebuah penyakit, namun karena kekambuhannya bisa terus berulang, akan sangat membuat tak nyaman. Lalu, apa penyebabnya? Bisakah vertigo terjadi akibat pola hidup? Dan bisakah gejala ini berlanjut pada fase serius bila tak segera ditangani? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi.